Hari pertama masuk kantor pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Wakil Bupati Pangkep Syaban Samana dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep Haja Suryani melakukan inspeksi mendadak di sejumlah organisasi perangkat daerah. Dikatakan Syaban, tingkat kehadiran aparatur sipil negara Pangkep hari pertama masuk kantor mencapai 98%. Katanya, usai upacara Hari Kesadaran Nasional di lapangan upacara Setda Pangkep, Rabu 17 April 2024. Wakil Bupati Pangkep Syaban memberikan apresiasi kepada pimpinan OPD yang telah menanamkan kedisiplinan terhadap ASN. Diharapkan, kedisiplinan ini terus dipertahankan sehingga meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Hari Kesadaran Nasional diharapkan juga terus meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan, bukan hanya sekedar hadir untuk upacara. Tadi saya sudah sampaikan di, ini kan perlu saya sampaikan kepada mereka supaya untuk menjadikan motivasi bahwa tingkat kedisiplinan dan kehadiran mereka pasca lebaran kemarin, di hari pertama kemarin, kami bersama Ibu Sekda dan beberapa teman-teman melakukan sidak. Dan itu tadi saya sudah sampaikan itu di atas 98% kehadiran. Ada pun 1-2 yang banyak tampak terangan. Tapi itu kan menjadi apresiasi bagi kita bahwa kedisiplinan kita di Pangkep ini masih tetap kita jaga, ya, masih kita tetap jaga, sehingga kita juga patut berterima kasih dengan pimpinan OPD yang kami kan tidak bisa mengawasi ini. Dengan begitu banyaknya ASN di Pangkep, begitu banyak, kita serahkan sepenuhnya kepada pimpinan OPD bagaimana mendisiplinkan mereka, itu jadi pengawasan internnya yang memang mereka lakukan, sehingga pada hari pertama kemarin kita masuk kantor, jadi tadi saya sampaikan bahwa tingkat kehadiran dan kesenangan mereka itu di atas 98%, luar biasa, ya. Dan kita mengharapkan ini terus kita pertahankan, ya. Jangan pada saat pasca lebaran ini kan sudah keterlaluan, ya. Sudah keterlaluan. Karena kita ini kan bulan puasa, bulan pendidikan, ya. Pendidikan menentukan pendidikan berhasil atau tidak nanti 11 bulan kemudian, ya toh, bukan satu bulan itu kita digembleng, termasuk kedisiplinan, ya, bagaimana, ya, termasuk kedisiplinan kita. Nah, ini bisa kita lihat pada saat nanti 11 bulan kemudian, apakah ini kedisiplinan selama kita bulan puasa itu berhasil atau tidak, kita lihat 11 bulan ini, ya. Jadi kita berharap untuk tahan kehadiran mereka ini tetap kita perhatikan, bahkan karena susah juga kalau mencapai 100%, ya, karena ada-ada saja seperti itu. Kita berharap kalau sudah di atas 98% sudah sangat luar biasa, dan kita mengapresiasi dan apa yang kita lakukan ini terus kita berlanjut, jangan kendor, jangan, ya, seperti itu. Ya, kita berharap tadi saya bilang, mari hari kesadaran ini kita mengumumkan orang yang tidak datang ini, ya, namanya juga kesadaran. Kita harus bagaimana peningkatan kesadaran, kedisiplinan kita. Selaku tugas ASN, tadi sudah sampaikan bahwa upacara apapun namanya, ya, ini merupakan bagian dari tugas kita. Ya, hari kesadaran ini bukan hanya kita sekedar datang upacara, tapi ini mengawali tugas kita sebelum kita masuk di kantor masing-masing. Ya, seperti itu. Kepala BKPSDM Kabupaten Pangkep Farmawati mengatakan, terkait kehadiran ASN pasca lebaran Idul Fitri, Wakil Bupati Pangkep dan tim turun langsung melakukan sidak. Hasilnya, hampir 98% kehadiran ASN pada setiap OPD, bahkan ada yang mencapai 100%. Hal ini menandakan kesadaran pegawai terkait kedisiplinan mengalami peningkatan yang signifikan. Alhamdulillah, terkait dengan kehadiran pegawai pasca bersama setelah Idul Fitri, beberapa pimpinan termasuk Bapak Wakil Bupati melakukan sidak ke beberapa perangkat daerah, dan kita memang membagi tim untuk turun langsung memantau dan mengevaluasi kehadiran pegawai. Dan alhamdulillah, dari hasil sidak itu ditemukan bahwa hampir 98% itu kehadiran pegawai rata-rata di semua perangkat daerah, bahkan ada yang 100%. Ini menandakan bahwa alhamdulillah kesadaran pegawai ASN terkait dengan disiplin itu secara signifikan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan ini menjadi
motivasi tersendiri bagi seluruh ASN karena memang saat ini Mempan terus melakukan upaya penataan manajemen ASN termasuk di dalam penegakan disiplin, dan itu terbukti di awal cuti bersama ini semua hampir hadir di seluruh PD kecuali mungkin ada yang sakit ataupun cuti. Ada yang tanpa keterangan, itu pun hanya beberapa orang dari ASN yang ada. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.